kami, menonton video ini dapat mengakibatkan kejang-kejang, berak-berak, dan halusinasi. Tontonan ini hanya untuk hiburan semata dan tidak untuk ditiru. Tonton terus channel kita, Matahari Pucat. Kita lagi. Sekarang kita lagi di mana nih? Di Warakas tepatnya. Nah, kita mau kemana nih? Kita mau ke masternya ikan cupang. Kita mau ke suhunya ikan cupang di Indonesia. Mau tahu keseruan kita bagaimana? Ikutin terus channel kita, Matahari Pucat. Ada blimbingan. Apa itu blim? Ada yang jatuh nih lumayan. Wah, sayang banget nih. Aduh, rezeki. Kalau nggak dimakan panas-panas. Wah, ini ada lagi nih. Wah. Sayang banget nih. Pas satu-satu itu. Nah, coba lihat. Biasanya kalau yang udah jatuh dari pohon nih enak banget nih, manis. Ini udah ada rasa madunya nih. Coba ya, kita konsumsi yang jatuh gini apakah benar-benar udah matang dan manis. Benar manis? No. Manis. Lumayan lah. Ambilin tuh. Mantap. Ini rumahnya dia nih. Tadi soalnya dia share lokasi ada pohon belimbing. Yuk, itu. Ini tepatnya sih. Benar. Ini gua lihat di sini ada tangga. Wah. Tadi dia bilang katanya rumah dia tangganya kayak rintangan betting tak sih. Ini ada tombolnya nih, eskalator nih sebenarnya. Asyik. Yuk, kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Wah, ini yang kita master suhunya cupang di Indonesia. Ini suhu nih. Cupang nih. Siapa yang kenal di Indonesia? Badannya gede-gede coy. Siapa yang gak kenal di pelestarian ikan cupang di Indonesia? Nih. Bang Diwai. Kalau sekarang itu ikannya ada dua macam, satu aduan, satu hias. Oh, yang gitu. Biar ini yang hias. Bang, dari tadi ini kita ngobrol, iya. Gak ada minum-minumnya nih bang? Ada, gampang. Ini boleh diminum dikit ya sih bang? Soalnya tadi perjalanan jauh bang. Ini. Coba ya bang ya. Iya, coba. Aus bang, dari tadi kita jalan dari Tangerang. Wih. Ini bisa gak diminum kan bang? Bisa kan? Bisa sih. Dong, nih. Tidur nih. Gue jadi pengen. Mau pengen, mau coba? Hah? Coba dong. Gue cuci muka aja ya? Boleh. Gerbang, kali-kali ngerasain apa yang cupang ngerasain bang. Nah, ini yang di biru-biru ini air apa bang maksud bang? Ini air bleed it. Kalau orang mah diimunisasi, divaksin, dikasih vaksin. Oh, ternyata ikan cupang ada vaksinnya iya, juga ya? Ini biar apa? Biar aman dari jamur. Dugaan. Kalau gua kan di rumah ada kucing tuh divaksin juga. Oh, iya. Ini kan juga divaksin ya? Manis banget. Buat Matahari Pucat. Kita lagi mau lihat nih. Ikan yang dikasih daun air ketapang. Ini ibarat kalau manusia dikasih teh nih ya. Ini fungsinya nih bang, saya mau tanya nih bang. Yeah. Ini air daun ketapang ini buat apa buat cupang? Jadi ketapang itu kan dari apa namanya dari daun-daun busuk. Daun-daun busuk. Iya, nah daun busuk itu mengandung. Oh, taruh bang. Iya. Daun-daun busuk. Jangan. Daun busuk kameramen lu. Kirain daun-daun busuk. Oh iya, lanjutin bang, gimana bang? Yeah. Jadi kalau air ketapang itu kan mengandung jatanin. Apanya bukan air ketapang, maksudnya daun-daun busuk itu kan mengandung jatanin. Jatanin itu buat di air tuh bagus. Lebih bagus. Khusus buat ikan. Tuh bang, saya minum nih bang. Itu. Boleh gak nih? Boleh. Bener nih? Boleh. Udah abang, yaudah kalau boleh abang dulu. Jangan bang. Kalau abang abang tuh jangan. Gimana nih? Coba. Coba ya? Boleh. Ini ya, sobat mata. Jom. Masih ada ikannya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Iya. Lagi. Hahaha.
Keraton gua. Ah kalah lo sama cupang. Nah, lu bang. Nah. Lu hamil bang. Lah. Nah si abang malah. Lah. Abang udah hamil. Ikut mual. Lah. Waduh. Waduh. Kenapa bang? Bang. Kenapa bang? Kenapa oh, bang? Aduh bang. Aduh bang. Lu. Setiap hari obok-obok begini ya. Iya. Gua minum dikit. Lu muntah. Gimana tahu aja lu bang sama ikan cupang. Iya, iya. Coba aja tiap hari ya. Nah, ini coba nih bang. Wah, oh, dia lagi aus gua nih bang. Ya, ini masih ada ikannya ya. Jangan muntah lagi bang. Iya, iya. Hmm. Oh ya, ini gua mau bilang ya. Ini benar-benar murni ya bang, daun terabang ya. Ya bang. Payah pada muntah. Coba sekali ya. Pada muntah, pada muntah. Gua belum. Coba sekali lagi kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mual perut gua jadinya. Gua. Ternyata apa yang ikan cupang konsumsi begini. Lol. Ayam daun ketapang ya udah di plastik ini. Sekilas kayak kita kalau kayak beli bubur, tapi iya. Bang, jangan lupa tetar hangatnya. Nah, kayak begini oh, di warteg kalau di warteg ya. Di warteg ya. Ini santai ya. Nah. Ini kita bakal bernapas dengan ini. Nah, jadi apa yang kita rasain Bang, kita kasih tahu nih ke Abang nih yang udah main bertahun-tahun dengan ikan cupang Bang. Lihat ya. Nah, gimana rasanya? Hah? Oh. Lendir-lendir hijaunya datar tuh gue. Lo pernah kelelep enggak? Oh, iya kayak gitu ya. Iya kelelep ya. Kelelep terus air masuk hidung. Oh. Ya ini rasanya. Sekarang gua kan belum coba tahu rasanya nih kalau gua udah ngerasain. Mungkin nah, kita pendapatnya beda-beda. Oke. Ya. Nih Bang. Ya. Jangan coba-coba, Bang. Cukup kita aja nih coba nih ya. Jangan lupa kalau kita lagi melakukan sesuatu baca bismillah dulu, Bang. Gimana gimana rasanya gimana? Ingus keluar semua ingus. Aduh. Tetap gua. Berasa di sini. Bener di sini pusing bener-bener di sini pusing. Bener di sini pusing, Bang. Gila. Jangan Abang. Jangan tiru, jangan tiru. Jangan tahu aduh di sini tuh langsung kayak anget. Jangan tiru, jangan tiru. Hanya orang-orang yang pandai saja yang pintar aja ya. Woi, 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 woi. Abang, lo mau belikan itu? Iya. Iya, Bang. Ini ikan gua kasih murah. Murah. Tapi yes. ada challenge-nya. Apa dong challenge-nya, Bang? Apa, Bang? Lo berani enggak makan daun apu-apu? Apu-apu? Apu ya. Apu yang buat bersih-bersih, Bang. Oh, itu sapu. Lol. Tadi Bang Diwe bilang katanya ini ikan bisa kita beli murah asal kita bisa makan daun apu-apu. Gua kasih gratis deh ini ya. Gratis. Gratis. Lah, murah. Iya. Udah enak nih, Bang. Gratis. Udah makan wah. Orang gratis cepetan. Wah. Bener ya gratis ya Bang? Iya, gratis lu Bang. Dari lu. Cucu lu. Jangan bohong ya Bang. Iya. Rosak aja. Terus gratis. Apu-apu namanya. Kalau ini ada satu karena apu-apu. Kalau dua. Atu itu mah atu. Oh, atu. Ini daunnya kayak cenggonok cuma dia lebih kayak ada. Oh, ini gelombang-gelombang. Kalau di Indonesia, di Indonesia di Indomie ini sawi kali ya. Oh, sawi. Kalau di manusia, coba. Jelas, coba aja lah, coba. Yang penting dapat gratis demi kita merilis cupang kan? Ya. Jangan makan. Demi cupang ya. Iya, cupang udah. Rasanya. Oke, buruan. Seret enggak tuh sambil minum tuh? Lu aus ya. Itu kuda lumping. Udah jangan muntahin. Jangan muntahin ini demi gratis. Gratis.
kasih apa kek, kasih dua-dua kek supaya jangan muntah. Gak kasihan temen lu gambar-gambar ya. Gratis. Gratis juga. Sebelum gua makan, gua pengen tanya dia dulu, kasih gimana? Mulut gua gatel. Gatel. Ini gua garukin. Gua harus bikin mindset pemikiran gua ini sawi. Sawi. Wah, sawi. Sawi. Bisa dia pasti. Sawi, rasa daun itu. Lalu sama. Gue tabok lo, bener. Pelan-pelan, lo jangan ketawa-tawa aja, Bang. Ini cara lo cukup-cukup membuat kita UE-UE ini, Bang. Iya. Ini kelihatan biasa ya, tapi kenapa gatel? Aduh. Gue yakin lo bisa. Nyambet, Bang. Tadi emang gue sengaja bilangnya rasa daun, sebenarnya beda. LOL. Pahit. Rasanya apa? Pahit. Pahit cepat gatel aja. Oh, dari awal gue tahu rasanya gini, Bang. Ini gue beli sekalian, Bang, beneran. Gagal beli aja, beli. Beli. Ya, beli, Bang. Bang. Aduh, tuh. Lu buat lu yang nawar ikan cupang gua ya. Ini udah gua kasih challenge masih beli ikan. Beli ikan. Rasanya tuh ini sampai sekarang di mulut gatel banget. Kayak dikerubutin semut. Beneran serius gua. Lihat, lu belum merasa? Gila sampai lagi gua. Iya gatel. Gatel. Gatel gue, gatel banget parah. Bang, gatel bang, coba gatel. Gatel. Berarti netralin pakai apa? Pakai air. Pakai air mineral. Air hangat, air hangat. Enggak. Air mineral buat. Ada kalpanak enggak, Bang? Hah? Garam. Garam. Iya. Ini biasa buat di celupin di air. Sekarang kita mut aja deh, mulut gatel gatel. Iya, gatel banget. Ya buat ikan. Gimana saya bang? Garam bang ya? Garam bang ya? Manis bang, manis. Ada vitamin C-nya nih. Manis bang. Manis. Enak. Air mineral. Tunggu bentar. Sekarang kita mau merilis ikan cupang sama masternya langsung, Bang Diwe. Yang begini nih kalau bukan gue. Oke bang, yuk sekarang kita kasih cari buat ngerilisnya. Oke, siap. Dapat matahari pucat. Sepertinya Bang Diwe udah mendapatkan lokasi yang buat kita rilis ikan cupangnya. Ini menurut Bang Diwe tempatnya gimana nih buat ngerilis ikan cupang? Kayaknya enak nih, pas nih. Cocok. Ini tempat lokasinya banyak makanan di sini. Di sana yang sedikit berbau rawa-rawa ya? Oh, rawa-rawa. Ada apa namanya? Ada rumput-rumputannya jadi enak gitu lihatnya. Oke, oke. Jadi rumput ya. Kita iya. Ke sana. Iya. Cepat materi. Oke. Okay. Ciao. Sahabat matahari, kita udah dapat lokasinya ya. Bang Diwe. Ini lokasinya yang sangat bagus buat kita rilis ikan cupang. Kenapa? Karena masih banyak ada predator ular ya. Jadi nanti ikannya bisa mumpet juga. Jadi bisa lestari juga, bisa berkembang biak di sini. Jangan sampai ikan ini musnah di sini kita lepasin. Ya, untuk pertama oleh suhu kita Presiden Cupang Indonesia untuk melestarikan dan merilis ikan cupang di Danau ini. Ya. Ya, beranak pinak. Bye. Itu Cinta.
sama Bella ya. Lu dulu deket situ, ini gue pengen. Ya. Kasih lagi dulu, awal itu kamarnya. Ya. Salam lestari dari matahari pucat. Berkembang biaklah kau di alam sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukin ke kamera. Ikannya. Ya. Ini adalah keluarga cupang yang akan kita lepas ya di sini. Semoga dia bisa memberikan anak dan cucu kepada kita. Anak cucu kita juga. Terakhir lihat. Semua aja ya. Semua. Semua ya. Ayo, bang. Ya, bang. Ya, bang. Salam lestari. Sahabat matahari pucat, tadi kita udah rilis ikan cupang di alam bersama Presiden cupang Indonesia. Saksikan terus channel kita Matahari Pucat.